你讲这个，说话。Selamat sore teman-teman, selamat beraktivitas ya. Maaf teman-teman, hari ini tuh hujan jadi nggak bisa ngevlog semuanya. Kita di hujan, itu udah bagus tak bungkus biar nggak basah. Kecil ya. Itulah nunggu lampu merah tadi tuh teman-teman nih. Saya mau ke pasar malam. Ceritanya padahal ini belum malam ya teman-teman, masih sore. Kebetulan dan bagus tuh ada acara tadi di sekitar Silong sini, jadi sekalian mampir kayak gitu. Tapi sayangnya kok hujan. Jadi mau cari makanan teman-teman, tapi nggak tahu mau beli apa. Lumayan udah ada 1-2 yang buka. Ini kalau malam tuh pasar malam teman-teman rame. Tapi belum pada buka semuanya. Duh. Tapi semuanya tuh di sini kebanyakan apa teman-teman? Babi. Jadi harus hati-hati belinya. Tuh. Apa ini? Kok hijau-hijau? Limian mah. Susah teman-teman kalau hujan kayak gini, repot ya. Cari makanan apa? Gorengan. Cumi-cumi. Turun. Naik kereta teman-teman tuh, dan bagus juga udah di atas. Ada kamar mandinya juga di sini teman-teman. Kereta tuh kursi roda juga bisa masuk, jadi pintunya lebar kayak gitu, gede. Ada orangnya di dalam tuh, dan bagus di sana. Ini kereta yang biasa teman-teman, kalau di kita itu ya kereta listrik, mungkin kayak di Jakarta itu ya. Kalau di Jogja itu Prambanan Express itu kayaknya. Tapi di sini tuh setiap kereta pasti kursi roda bisa naik teman-teman. Jadi fasilitasnya ada kayak gitu. Ada dua tempat ini. Ini keretanya yang agak lama kayak gitu. Kalau yang buat kursi roda bisa naik, itu tempat duduknya cuma sedikit teman-teman. Jadi biar agak longgar kayak gitu. Kalau yang nggak kursi roda bisa naik itu biasa ya, duduk, tempat duduknya banyak kayak gitu. Kalau yang ada buat kursi roda kayak gitu, tandanya kayak gitu belakangnya dan bagus, itu tempat duduknya sedikit saja. Lagi mainan api oleh sama sore mas, sama sore dulu. Lagi chattingan teman-teman, ini tadi telepon ke kantornya sana itu.
nggak bisa balik lagi ke kantor soalnya udah terlalu sore sih. Tadi ada perlu, ada keperluan di luar kayak gitu. Ya emang kerjaan kantor kayak gitu teman-teman. Halo halo, selamat sore teman-teman. Saya lagi di Taipei ini. Ngendangi tuh. Ngendangi kado Natal lagi. Selamat sore teman-teman. Kebetulan hari ini saya tadi habis dari luar. Jadi ini mau jalan pulang. Tadinya saya mau kuliner di Cilung sana di street food di pasar malam, nggak taunya di sana hujan deras banget teman-teman, jadi ya terpaksa cuman lewat aja jalan sebentar, hujan deras nggak bisa ngapa-ngapain, jadi ya pulang lagi aja naik kereta. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore ya teman-teman. Terima kasih yang selalu support video saya sama Den Bagus. Saya ucapkan ribu-ribu terima kasih atas support kalian. Saya bisa mendapatkan Aneh. Jadi malah keliling-keliling aja ini. Taiwan sudah musim dingin teman-teman ini. Tapi berapa hari ini hujan, jadi yo agak dingin, agak panas. Kemarin 2 hari panas, sekarang dingin lagi. Tuh, apa kelihatan? Early 2019. Kakak mah. Oh, dan bagus mau masuk teman-teman. Tuh, mau lihat apa itu? Wah, kok mengerikan? Pusing. Ini di bawahnya pohon Natal tadi teman-teman. Bukan pohon Natal, apa ya? Kado Natal. Lah, di dalamnya ada apa ini? Orang-orang pada duduk. Kereta pameran kayak gitu teman-teman, bermacam-macam kereta tuh, bermacam-macam kereta. Oh, ini apa cara mengendalikan kereta tuh kayak gimana tuh. Masinis kalau di kita ya. Suka kai naga hoce ma? Kai hoce ma? Ada filmnya, ada itu-itunya teman-teman. Kereta biasa bukan MRT ini mas. Ih, masinisnya duduknya di situ. Bagus sih. Lalu di sini apanya ya? Oh, yang bikin. Tuh. Bermacam-macam kereta lama. Ini kereta-kereta yang lama. Sampai kereta yang baru. Depan ada Pak D berkeliaran tuh.
itu namanya Pak D itu dua orang. Nali. Di Taipei Main Station, teman-teman. Gagal berkelana kok malah berkelana di sini ya, nggak apa-apa. Orang mau ke pasar malam malah gagal ya. Dan sayang sekali hujan. Nggak tahu di sini hujan apa enggak. Belum keluar dari stasiun. Mudah-mudahan nggak hujan sih. Ternyata di Taipei nggak hujan, teman-teman. Tuh. Di sini nggak taunya nggak hujan. Terang benderang. Apa itu? Gak ada gerimis, gak ada apa, tapi tadi di Cilung itu kan hewan paling atas ya tadi tuh, terus ada juga pelabuhannya gitu. Di sana hujan dari siang sampai sore, mau pulang tuh gak reda, teman-teman. Tadinya tuh pulangnya mau agak malaman sedikit gitu kan, mau ke pasar malam kayak gitu, street food di sana kan lumayan rame. Malah hujan. Ya enggak jadi. Pulang saja. Sekarang pulang saja. Di belakang saya itu gedung Taipei Main Station, teman-teman. Gedung di Taipei yang terkenal di Taipei tuh, teman-teman yang biasa main kan di situ ya. Saya sering kesini tapi nggak main, teman-teman. Pasti dari mana itu kan naik MRT, turunnya di situ, naik kereta yang kereta cepat, yang kereta biasa gitu kan turunnya di situ. Jadi ya saya sering ke situ tapi nggak libur, soalnya saya nggak pernah libur, teman-teman. Kalau libur yang bawa itu model bagus. Iya wis, nggak apa-apa ya. Yang penting bisa refreshing, bisa cuci mata, sama dan bagus juga nggak apa-apa sambil kerja. Sampai rumah, teman-teman. Ternyata di Taipei nggak hujan. Soha, ini Soha. Hai. Sampai rumah, ternyata nggak hujan. Tadi basah ini, teman-teman. Sampai nih yo. Nih, cah bagus di sana. Di sana. Halo. Halo guys, halo teman-teman. My name is Gong Gong. Ini namanya Gong Gong, betul. Ni hao. Halo, apa kabar? Selamat malam. Ya. Yeah. Sampai rumah, teman-teman, dan gak hujan, alhamdulillah. Meski tadi sempat terhambat. Nih. Ranjangnya tak bagus tuh, tak lemei pakai selimut-selimut gitu, soalnya kan dia tuh pukai jua suka main kayak gitu. Nanti yang biasa mah yang biasa kangkang makan kesukaan tuh, udah mau makan, teman-teman. Nih makan kesukaannya 9.000 rupiah. Oke, teman-teman, sampai di sini aja ya. Maaf tadi tuh ngevlognya nggak begitu apa itu, nggak begitu serius soalnya hujan sana. Pencinta Teresa. Bu. Ni kan tu jangan sedang. Bye. Bye bye. Assalamualaikum ya, teman-teman. Makasih. Bye bye.
再见. Apa lagi? 再见. 再见.